Di sini gamenya baru rilis. Bakal kasih tahu cara cepatnya untuk mendapatkan sebuah uang. Sudah terkumpul 10.000 lagi. Oke teman-teman, kali ini kita bakal main ke sebuah game. Aku sih peternak dinosaurus. Di sini gamenya baru rilis. Bakal kasih tahu cara cepatnya untuk mendapatkan sebuah uang atau mata uang di dalam satu game ini. Kita langsung masuk terlebih dahulu lah ya cuy ya. Soalnya, bentar, ini mata uangnya dalam game ini apa namanya guys? Kayaknya TM deh ya nggak sih? Kalau game sebelum-sebelumnya dari buatannya Bang Kejo guys ya, kalau nggak salah, nama mata uangnya ini adalah TM cuy. Terus kita sebutnya gimana guys? Uang aja lah ya, uang TM lah gitu lah, uang TM, oke? Sabar, kita masuk dulu di sini bakal kasih tahu caranya. Oh, bukan guys, namanya itu adalah KJ. Kalian bisa lihat ya guys ya, di sini sudah terkumpul 10.000 lagi. Kalian kalau misalnya ingin cepat mendapatkan sebuah KJ ya guys ya, atau mata uang dalam game ini, ingat, jangan terlalu boros untuk beli dino. Banyak banget orang-orang itu suka beli dino guys ya. Wajar sih karena gamenya baru rilis, jadinya pada penasaran sama dino-dinonya. Tuh semuanya pada beli dino-dino semuanya deh, itu uang-uangnya dialinin kepada dino gitu, di dinonya dari si Pak Kumis ini ya guys ya. Caranya gua jangan guys, jangan kalian belikan dino terus. Cukup satu aja ya guys ya, atau berapa aja, yang penting cukup teman-teman di dalam satu kandang ini. Nah, ketika sudah ya guys ya, kalian jangan beli dino lagi. Biasanya banyak orang itu ketika sudah nih, contoh ya guys ya, contohnya dinonya ini sudah pas gitu loh kapasitasnya guys ya. Nih kapasitasnya kan cuma 5 doang. Biasanya orang penasaran beli dino lagi. Otomatis dinonya bakalan nganggur dan ya kalian bisa lihat guys, dinonya nggak ngapa-ngapain dan tidak bekerja. Kalian kalau misalnya ingin cepat dapat aja ya guys ya, atau mata uang dalam game ini, mau nggak mau kalian harus menabung. Habis itu kalian beli lahan baru. Ini itu berapa tuh? 240 benjir, ini berapa? Ini 70.000. Kalau ini coba kita like dulu ya. Kalau ini 15.000. Nah, kita tunggangin aja, guys. Jadi ya kalian kalau misalnya ingin cepat dapat LP ya guys, sarannya gua, ketika kalian mendapatkan sebuah mata uang dalam game ini, jangan pernah kalian belikan dino. Melainkan kalian bisa dengan cara yaitu menyimpan uangnya kalian, habis itu kalian belikan kandang baru. Karena kalau kalian beli dino otomatis ya kalian bisa lihat sendiri guys, kayak punya gue tuh nganggur nyir dino-dinonya. Artinya kalian jangan ya teman-teman untuk beli dino terlalu banyak, melainkan kalian fokusin aja yaitu membeli namanya adalah silter. Nah contohnya di sini gue bakalan beli silter ya guys ya, gara-gara udah tidak cukup lagi guys untuk naruh dino teman-teman. Nah kita beli guys, nice. Kalian beli kandang baru, kalian isi lagi dino-dinonya kalian. Nah kalian kalau misalnya masih satu kandang ini guys, sasarnya gue, kalian kumpulan dulu mata uangnya cuy. Habis itu kalian beli silter lagi cuy, atau itu sebuah kandang. Ketika dinonya kalian sudah evolusi seperti kayak gue ya guys ya, yang pertamanya ada 5 dino di dalam satu kandang, setelah evolusi dino-dino yang lainnya bakalan nganggur. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah nih tinggal satu ya guys ya. Itu dia untuk cara cepat mendapatkan KJ atau mata uang di dalam game. Aku sih peternak dino. Oke teman-teman, coba siap sampai di sini. Jangan lupa kalian like ya, kalian subscribe sekalian ya. Karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pasti maksudnya semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya, butuh support dari kalian ke gue juga. Subscribe, terima kasih pada semua. Teman-teman, selalu mentor, kesama, subscribe. Yang penting sobat pastinya. Bye, dadah.